saudara, kita bersama-sama di pelabuhan Seaport Gaza ataupun pelabuhan Laut Gaza, yang mana satu ketika dulu ini adalah kawasan kepungan sebenarnya daripada tentera Israel, di mana nelayan di sini hanya mampu untuk bergerak sejauh 3 batu nautika sahaja, tidak lebih daripada itu, dan dikawal oleh tentera Israel. Dan setelah peristiwa Mavi Marmara pada tahun 2010 membuatkan semua masyarakat dunia memberikan pandangan yang positif dan mendesak kerajaan Israel untuk memberikan satu kelapangan dan juga keluangan kepada masyarakat Gaza khususnya untuk mencari rezeki mereka. Dan hasilnya hari ini mereka mampu untuk bergerak sejauh 6 batu nautika. Dan apapun, masih lagi di bawah kawalan dan kepungan tentera Zionis Israel. Lokasi pelabuhan Gaza City yang menyusuri lautan Mediterranean menjadikan ia antara pelabuhan yang cantik dan indah di dunia. Pelabuhan Gaza City merupakan pelabuhan utama para nelayan melakukan aktiviti penangkapan hasil laut. Kelihatan bot-bot nelayan tersusun cantik menghiasi kebiruan laut Mediterranean. Kawanan burung-burung laut yang berwarna putih sentiasa menghiburkan para nelayan yang pulang. Peburung ini juga menanti habuan rezeki untuk mereka. Seawal pagi, pelabuhan Gaza City sudah pun meriah dengan kepulangan bot-bot nelayan dari menangkap ikan. Cuaca yang nyaman menyambut kepulangan para nelayan yang tidak pernah berputus asa untuk mencari rezeki, biarpun mereka terpaksa menghadapi pelbagai syarat dan sekatan dari Israel. لم يوجد لا يوجد ولا صياد في ولا شرطي يعمل مع الصيادين بالبحر بل هم بتواجدوا حمايه الصيادين سواء خارج او على لهم طبعا كشرطه لهم حزكات طبعا انهم بيراقبوا في داخل الميناء بريت الميناء ما بدخل طبعا هم على البوابات في المداخل برا على الاسفلتات بتواجدوا وبنظموا كل حاجه لما احنا ما في لو ما في عندنا شرطه احنا بتعرف الشرطه هي حمايه الشعب باكمله اي دوله في العالم الشرطه بالنسبه للصيادين في البحر لا لا لا, لا يتواجد لا 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 ما يتواجد احنا لحتى لا 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 ايش الطراد الاسرائيلي طراد اسرائيل هو بلاحق الصيادين كيف بده يلاحق الشرطه في البحر نعم لانه الطراد الاسرائيلي بيجي ل 3 ميل 2 ميل لميل نعم بلاحق لحق الصياد نعم طب لما بيعرف انه في شرطه حيطخوا حيعتقلوا حاجه Rasa syukur sentiasa tersemat di hati para nelayan itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi rezeki untuk mereka walaupun mereka disekat oleh rejim Zionis dari pelbagai sudut. Bukan sahaja mereka menghadapi sekatan ekonomi di darat, malah di laut juga mereka dikenakan syarat membataskan mereka untuk mencari ikan dengan lebih jauh lagi. Atas semangat ukhuwah Islamiah yang begitu kuat, kelihatan mereka ini seperti bekerja dalam satu pasukan. Kesatuan yang mereka tunjukkan ini sedikit sebanyak mencabar serta menggugat pihak rejim Zionis yang sentiasa berusaha memecahkan mereka dengan pelbagai strategi. Para nelayan merasa sedikit lega apabila Israel menambah luaskan sedikit jarak untuk mereka menangkap ikan dari perairan Laut Gaza. Ini terjadi selepas berlakunya Perang Hijaratul Sijil di mana dunia mula mendesak Israel supaya memberikan kelonggaran kepada rakyat Palestin untuk mencari rezeki di lautan. Ada Abu Merkel khadu Hamasu. تقولوا في البحر البحر نعم طراد اليهود اخذ ابوه حبسه هيو بالسبع هيو بالسبع قلت بالسبع له شهرين له شهرين السبع له شهرين محبوس والله اكثر متى يعني صار له شهرين شهرين قبلها 1/12 تاريخ 1/12
لا هم لا هو لحاله اثنين واحد روح واحد طلع هو حبسه متى تخرج لسه يا لسه بده ما عملوا له محكمه ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ما شاء الله لسه فيش محكمه الا ما حكمت انت جده هذا جده هذا جده المحبوس itu kisah benar yang berlaku dan bagaimana perasaan dan penderitaan rakyat Gaza kalau kita nak dinilai dengan tempoh hukuman adakah berbaloi dengan apa yang kita buat sedangkan sebagai contoh kisah yang dikongsikan bersama dengan masyarakat di sini ada yang ditangkap ketika sedang bekerja sebagai nelayan adakah menjadi satu benda yang masuk akal kita kata akan dipenjarakan hampir 10 tahun hampir 25 tahun hanya kerana menangkap ikan bukan menceroboh kepada kawasan tetapi hanya suka-suka mereka untuk menangkap dan membawa mereka ke dalam tahanan dan harus kita nilai di mana nilai etika kemanusiaan dalam kehidupan kita.